Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Sky TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Hari ini Mimin akan memberikan rangkuman kegiatan Ayu Ting Ting. Kita mulai dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini memposting dirinya sedang menggunakan baju berwarna coklat muda pemberian dari Ivan Gunawan. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Ini punya Ivan Gunawan. Amazing sporting the best." Ivan Gunawan menjawab, "Keren deh, elegan sparking, ulala." Kemudian dari Lintang, "Cakep Bu Ayu, kesayangan Ayu Ting Ting. Bajunya sangat elegan, cocok pas banget di badan Ayu Ting Ting. Terlihat cantik, elegan, dan ulala, cantik sekali." Pas dipakai di badan Ayu Ting Ting yang memang terlihat elegan. Dan baju ini pula dipakai di acara hari ini di Brownies TV. Ya, di sini Ayu Ting Ting menggunakan baju pemberian dari Ivan Gunawan yang memang desainer handal pilihan Indonesia. Kemudian berita kedua, selanjutnya di sini kita akan melihat gaya kocak Ayu Ting Ting bersama kawan-kawan yang lain di Brownies TV hari ini. Di sini Ayu Ting Ting memperagakan seseorang yang memakai baju kuning ini ya. Di sini Ayu Ting Ting memang sungguh all out dalam berkarya. Tidak peduli dia artis besar, tapi kekocakannya mampu menghibur kita semua. Terbukti di sini Ayu Ting Ting bisa menghipnotis semua penonton dengan canda tawa dan gurauannya. Di sini Ayu Ting Ting menggunakan baju ala-ala kuning dari atas sampai ke bawah ya, mirip-mirip Princess Yellow. Pokoknya super the best untuk Ayu Ting Ting ya. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan bisa menghibur kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian berita yang ketiga, di sini Ayu Ting Ting menggunakan busana ala-ala Aladdin dan sang putri Yasmin ya. Di sini Ayu Ting Ting terlihat cantik, tambah lagi elegan dengan busana yang digunakan. Pokoknya untuk Ayu Ting Ting the best deh, pakai pakaian apapun tetap terlihat cantik dan pastinya menawan. Tusuk Gaspol 2, semoga sehat selalu keluarga Brownies. Wuh Ashica, cantiknya Teh Ayu, seru nonton Brownies hari ini. Mimin juga mengucapkan selamat ya kepada Ayu Ting Ting yang bisa menghipnotis seluruh penonton agar bisa terus tertawa melupakan penat yang ada. Masih dengan acara yang sama, di sini dari akun Instagram Sartika, di sini Ayu Ting Ting membawakan lagu andalannya yaitu Tatitude. Tatitude sangat digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Semoga semakin naik deh rating dari Tatitude. Dan Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting serta semua keluarga sehat walafiat dan diberikan kelapangan rezeki yang berlimpah. Dan di sini Mom Aiti mengunggah postingan di akun Instagramnya bersama Neng Ikis yang cantik dan jelita. Dan di menit 23 Ayu Ting Ting dan Mom Aiting mengunggah postingan di sini bersama Ade Ikis ya, selesai sholat. Di sini Mom Aiting menuliskan, "Insya Allah Jumat berkah, mati istirahat, terima kasih." Dan di sini ada Nikita Mirjani yang membuat semua menjadi lebih heboh. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.